Halo, assalamualaikum dan welcome back to my YouTube channel, guys. Okay, seperti biasa, bila ada abe, bermakna akan ada kisah-kisah seram. Okay guys, sebelum tu abe nak minta maaf sebab dah lama tak buat video. Yang mana sentiasa menyokong abe, support abe, dan kepada subscriber-subscriber yang dah lama dalam channel abe, ataupun kepada yang baru menonton guys, yang baru menonton, yang baru jumpa abe punya channel, so jangan lupa untuk klik button subscribe dan juga tombol loceng guys, untuk video-video yang baru bila abe upload, korang akan dapat notification mengatakan ada video baru daripada abe guys. Okay guys, kita terus ke cerita kita yang abe nak kongsi malam ni, merupakan kisah benar dan juga kisah ni dikongsikan kepada abe melalui sahabat abe, di mana dia mengalami peristiwa ni, peristiwa yang agak menyeramkan lah. Sahabat abe ni berada di kampung beliau ni telah dikejutkan dengan satu berita kematian, di mana orang yang meninggal ni guys bukan orang calang-calang punya. Orang yang meninggal ni dia ada nama dia guys. Mana kalau sebut nama si mati ni, dia akan tahu, dia dah meninggal kan. Jadi Geriuh satu kampung mengatakan si mati ni dah meninggal. Okey, si pulan ni dah meninggal kan. Nak dijadikan cerita, terbawalah mulut. Habis dia dah meninggal apa semua. Habis dia punya ni siapa jaga apa semua, banyak benda. Sebab si mati ni merupakan seorang yang orang cakap ada ilmu dalam perubatan guys. Ada ilmu dalam perubatan, tak kisah perubatan, dia macam nak cakap bomoh lah, lebih kurang kepada bomoh. Jadi orang kampung dia tahu yang si mati ni bukan berubat dengan cara yang betul. Dia berubat menggunakan dia punya kadam, menggunakan pendamping dia ataupun jin ataupun something. Okay, jadi bila dia mati, keadaan kampung dah jadi macam orang dah bawa mulut dah. Orang dah bercakap, alamak habislah lepas ni kampung. Jadi sahabat abang ni cerita, hari pertama bila dia mati, kejadian yang first orang kampung boleh tengok masa tu adalah keadaan cuaca berubah serta-merta guys. Daripada keadaan cuaca masa tu, orang cakap agak-agak, nak kata panas tak panas lah, makna macam biasa, tapi berubah menjadi angin ribut dan juga petir guys. Angin ribut dan juga petir. Orang lama-lama dia akan cakap, ini petanda tak elok. Sebab si mati ni pun bukan calang-calang punya orang. Okay, dia bukan calang-calang punya orang. Jadi benda ni bercakap, dan sampailah dah selesai untuk proses mandi mayat, dah selesai untuk proses kapan. Dan berlaku pula satu lagi kisah, di mana nak bawa jenazah tu ke tanah perkuburan. Ada macam sahabat abang yang dia bercerita, ayah dia merupakan salah seorang yang terlibat untuk pengurusan jenazah tu guys. Jadi ayah dia bercerita, semasa nak bawa jenazah tu ke tanah perkuburan, dengan tak semena-mena guys, langit bertukar jadi guguh, kilat, petir, sambar menyambar guys. Orang kampung semua dah tak sedap hati. Apa nak jadi kan. Banyak adegan-adegan dia, banyak benda yang jadi masa hari pengebumian si mati ni. Banyak benda yang pelik-pelik jadi. Daripada tak hujan jadi hujan, daripada tak ada ribut jadi ribut, daripada tak ada peti guruh ada peti guruh, sampailah ke liang lahat, di mana semasa si mati nak diturunkan ke dalam liang lahat, ada satu peti guys, ada satu guruh yang betul-betul kuat guys.
guru ni betul-betul kuat. Dia seolah-olah macam alam ni bagi kita satu petanda, guys, mengatakan bahawa si Mati ni adalah bukan orang yang bagus lah, bukan orang yang bagus kan, disebabkan mungkin disebabkan dengan kisah lampau dia ataupun kisah silam dia kan. Jadi selesai je pengebumian dah selesai apa semua, nak dijadikan cerita. Malam pertama meninggal, jadi selesai akan ada majlis tahlil, guys. Orang kampung pergi, ramai-ramai pergi rumah dia punya, rumah si Mati ni, jumpa dengan dia punya isteri, buatlah tahlil sikit, buat tahlil apa semua. Bila selesai tahlil, maka habis malam pertama. Bila keesokan harinya, orang kampung kat kedai kopi riuh, guys, bercerita benda ni. Riuh rendah bercerita benda ni, mengatakan bahawa si Mati ni semalam ada balik, guys, kat rumah dia. Ada balik ke rumah dia. Ada beberapa penduduk kampung kat situ dan nampak si Mati ni balik ke rumah dia. Bila bercakap di kedai kopi, benda ni dah jadi viral lah. Sebab zaman dulu memang tak ada telefon-telefon canggih, kita nak cerita benda-benda gini tak ada. Nak sampaikan benda-benda macam ni tak ada. Viral daripada mulut ke mulut, mulut ke mulut, sampai ke kampung sebelah apa semua dah viral. So benda ni dah masuk malam kedua. Malam kedua ada satu ni, dia ni peniaga kedai runcit, guys. Member habis cerita, dia ni cakap besar. Dia cakap, kalaulah si Mati tu datang kedai aku malam ni, aku nak belanja. Dia cakap dia nak makan apa semua, aku nak belanja. Elok je si tokek kedai runcit ni nak tutup dia punya pintu grill kedai, benda tu berdiri, guys. Si Mati ni berdiri depan kedai dia, guys. Hantu si Mati ni berdiri depan kedai dia. Dengan tu kan, dengan berkain kapan siap, dia goncang, guys, dia goncang pintu pagar, kang 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 kan. Okay, kedai runcit ni lari demam. Lepas tu dijadikan pula cerita peniaga nasi belauk tau, peniaga nasi pagi lah. Dia ni peniaga kedai makan ni, dia akan bangkit pukul 4-5 pagi macam tu, nak masak lah kan, untuk sarapan, untuk jual dia punya sarapan. Jadi waktu dia bangun, buka lampu dapur nak turun masak, dia nampak benda tu, guys, duduk kat meja makan. Dia nampak si Mati tu. Benda ni riuh satu kampung, mengatakan ada gangguan. Sampailah membawa kepada pergi berubat. Makna ada satu ustaz ni, dia pakar, dia pergi jumpa dia punya saudara mara. Dia bercerita apa yang jadi sekarang dekat kampung apa semua. Jadi sampailah isteri si Mati ni dia bagi tahu yang dia pun terkena benda yang sama, tiap-tiap malam diganggu, guys. Benda ni habis macam gitu sampai ke sekarang. Sahabat Abel bagi tahu dah tak adalah story tu, tapi story tu masih lagi jadi igawan kepada penduduk kampung sampai ke hari ni, guys. Di mana kalau dah misteri tu, guys, tetap misteri. Kalau dah seram tu, tetap seram. Terpulang kepada anda, tapi itu adalah cerita yang dikongsikan kepada Abel. So buat pilihan untuk next video. Abang akan cuba managekan abang punya masa, aturkan abang punya masa untuk dapatkan masa yang sesuai untuk abang buat video-video terbaru. Terima kasih kerana selalu menyokong abang, sehingga kita berjumpa lagi, guys, di dalam next video. Assalamualaikum. Seram di mana-mana, guys.